Ajari aku, Zafir, khairan akalanka. Apa kau tahu rasanya patah? Apa kau tahu rasanya kehilangan arah? Atau kau tahu rasanya melangkah dengan hati yang penuh darah? Percayalah, itu tidak mudah. Apa kau pernah sendiri meratap di dalam gelap? Apa kau pernah kecewa, tapi masih saja terus berharap? Atau kau pernah menjerit, tapi yang terdengar hanya senyum? Percayalah, kau akan kalap. Jangan suruh aku untuk sembuh. Jangan suruh aku untuk sekejap utuh. Menata hati tidaklah mudah ketika runtuh. Ajari aku bernyawa untuk sesuatu yang telah terbunuh. Maka katakan padaku, bagaimana untuk pulih? Katakan padaku, bagaimana cara bernafas tanpa perlu merasakan perih? Apakah harus kembali mencintai, lalu aku dipatahkan lagi? Atau kembali memberi genggam, lalu aku diinjak lagi? Katakan padaku, kemana harus kulangkahkan kaki? Katakan padaku, kemana harus kulabuhkan hati? Apakah harus ke depan, lalu aku diembaskan lagi? Atau mundur ke belakang, lalu aku disayat lagi? Aku sakit, terjangkit, dan semuanya terasa sangat pahit. Aku lelah, terengah, dan apapun yang kulakukan selalu terasa salah. Aku ingin hidup semestinya. Aku ingin bernafas semaunya. Bahagia tanpa perlu berdusta. Tersenyum tanpa harus berpura-pura. Ajari aku melepas. Ajari aku ikhlas. Ajari aku untuk berhati luas ketika derita mengguyurku deras. Ajari tanganku mengepal. Ajari imanku berbekal. Ajari aku mengucap selamat tinggal ketika semua luka mulai terasa masuk